bersama kita bisa. Segenap sivitas akademika SMA Negeri 1 Maumere yang saya banggakan, para alumni SMA Negeri 1 Maumere juga yang saya banggakan, slogan tadi menggugah kita untuk bersama bergandengan tangan menyatukan tekad membangun SMA Negeri 1 Maumere menjadi lebih baik hari ini dan esok. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau mengajak kita semua mengenang 33 tahun perjalanan SMA Negeri 1 Maumere di Nian Sika, Tanah Alok, Maumere Manise. 33 tahun kebersamaan kita telah terukir dalam sejarah kabupaten ini. SMA Negeri 1 Maumere mengukir prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Keberhasilan itu berkat jasa para pendidik, Bapak Ibu guru dan karyawan. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua menundukkan kepala mengenang jasa-jasa Bapak Ibu guru pegawai yang telah meninggal dunia. Mereka tidak lagi bersama kita, tapi jasa-jasa mereka selalu kita kenang, dan semangat mereka menjadi spirit bagi kita untuk terus membangun SMA Negeri 1 Maumere. Saya mengajak kita untuk mengenang Bapak Hubert Vega, PLH Kepala Sekolah yang pertama, Bapak Yohanes Nura, Kepala Sekolah Definitif yang pertama. Juga kita kenang Bapak Ibu guru dan pegawai, Bapak Carlos Kota, Bapak Musdakunya, Bapak Bernard Baraluji, Bapak Pius Dayat, Bapak Paul Salen, Ibu Elis Bebe, Ibu Yani Asten, Bapak Vitalis Albert, Bapak Sergius, Ibu Maria Goretti, Ibu Sutarwia, Ibu Fatima Rismawati, Ibu Gadri. Di antara kita pasti punya kenangan selama kita hidup bersama, selama kita menimba ilmu di alma mater tercinta SMA Negeri 1 Maumere. Kita berdoa kiranya arwah mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mereka menjadi pendoa bagi kita semua. 33 tahun SMA Negeri 1 Maumere berdiri dengan fisik yang memprihatinkan. Masih juga ada gedung-gedung darurat. Pernahkah sedikit saja terbesit dalam pikiran kita sebuah pertanyaan, apa yang bisa saya berikan
untuk alma mater tercinta. Di awal masa kepemimpinan saya bersyukur bahwa perlahan kita ubah, kita tata wajah SMA 1. Kita mulai dengan penataan bagian depan. Kita melakukan renovasi. Kiranya secara fisik kita pun patut berbangga sebagai alumni, sebagai siswa, sebagai civitas akademika SMA Negeri 1 Maumere. Kedepan dalam masa kepemimpinan saya, kita akan membuat master plan SMA Negeri 1 Maumere, mempertimbangkan komposisi bangunan, letak yang tumpang tindih. Kita perlu membuat sebuah master plan sehingga benar-benar secara fisik bangunan SMA Negeri 1 Maumere ini tertata dengan rapi, tertata dengan apik. Penataan itu butuh perhatian, kepedulian, dan kerjasama kita semua. Kami, Bapak Ibu Guru dan pegawai yang kini dipercaya mengabdi pada lembaga pendidikan ini, tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk alumni. Jumlah guru pegawai kita PNS 51 orang. Dari 51 orang itu, 36 guru sudah tersertifikasi. 15 orang guru belum dan dalam proses sertifikasi. Guru honor seluruhnya berjumlah 9 orang. 2 orang sudah tersertifikasi, 7 orang dalam proses. Karyawan di SMA Negeri 1 Maumere PNS berjumlah 3 orang, tenaga honorer berjumlah 12 orang. Barisan guru pegawai yang kini dipercaya mengabdi pada lembaga pendidikan ini bertekad membangun kebersamaan untuk menjadikan SMA Negeri 1 Maumere menjadi lebih baik hari ini, esok, dan selamanya. Visi sekolah dalam periode 2013-2017 menjadikan SMA Negeri 1 Maumere sebagai sekolah yang mampu menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, menguasai iptek, dan memiliki daya saing di tingkat daerah maupun nasional. Adapun misi sekolah, yang pertama, melaksanakan proses belajar mengajar dan bimbingan secara efektif dalam meningkatkan potensi siswa dan iklim kompetitif di sekolah untuk meraih prestasi. 2. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Mengembangkan life skill siswa melalui kegiatan pengembangan diri yang efektif, efisien, dan terukur keberhasilannya. 4. Mewujudkan budaya mutu sekolah dalam pengelolaan 8 standar pendidikan nasional. 5. Menerapkan prinsip
manajemen berbasis sekolah yang partisipatif dan demokratis. Keenam, mengembangkan kehidupan sosial yang agamis dan akhlak mulia sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku di sekolah dan masyarakat. Ketujuh, melaksanakan program sekolah berkelanjutan dengan menerapkan budaya peduli dan cinta lingkungan, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang kondusif untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedelapan, mengembangkan dan mengintensifkan hubungan sekolah dengan orang tua, komite sekolah, alumni, masyarakat, dan pemerintah, serta stakeholder lainnya yang peduli terhadap pendidikan dan kemajuan sekolah. Visi dan misi ini kemudian akan kami jabarkan dalam rencana induk pengembangan sekolah. Kebersamaan kita, baik kami yang berada dalam Civitas Akademika SMA Negeri 1 Maumere, kepala sekolah, bapak ibu guru, para karyawan, para siswa, dan dengan dukungan orang tua, komite sekolah, dan pada kesempatan ini, kesempatan berbahagia, saya mengajak bersama alumni, bersama-sama kita menyusun rencana induk pengembangan sekolah SMA Negeri 1 Maumere. Kita rencanakan bersama, kita laksanakan bersama, kita evaluasi bersama, kita tindak lanjuti bersama demi kemajuan SMA Negeri 1 Maumere yang kita cintai bersama. Para Civitas Akademika dan para alumni serta pemerhati pendidikan yang saya banggakan, acara reuni ini adalah sebuah gebrakan yang luar biasa dari para alumni yang mempunyai kepedulian, dan kepedulian itu mau mereka tularkan, mau mereka bagikan, mereka mengajak kita semua alumni dari berbagai angkatan untuk bersama menyatukan barisan, bersama kita bisa menjadikan SMA 1 tetap yang terdepan. Saya selaku kepala SMA Negeri 1 Maumere pada kesempatan berbahagia ini mengucapkan terima kasih atas dukungan dari panitia yang dalam keterbatasan sudah berhasil melaksanakan kegiatan ini. Rangkaian kegiatan kita dari tanggal 2, 3 dan puncak perayaan pada malam ini adalah momentum awal bagi kita semua untuk bergerak ke depan dan pantang mundur. Sekali kita menyatakan tekad, tekad itu pasti terwujud. Kiranya apa yang sudah kita buat ini terus kita galakan, kita ajak, baik secara langsung melalui media massa, melalui media online, kita ajak semua para alumni, mari kita sama-sama buat sesuatu untuk SMA Negeri 1 Maumere. Sekecil apapun itu akan sangat berkesan bagi kita semua, dan itu akan dikenal, dicatat dengan tinta emas dalam perjalanan sejarah SMA Negeri 1 Maumere. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati
semua upaya kita. Bersama kita bisa membangun SMA Negeri 1 Maumere tetap menjadi yang terdepan.